Baik, sebentar lagi kita akan cuba bersama dengan tetamu kita yang kita akan analisis dan juga lihat. Kita nak bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam Dr. Farhan Rusli yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Farhan, boleh dengar saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dr. Farhan, baik alhamdulillah. Doktor, saya nak terus saja kepada antara yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, iaitu pertama sekali penguatkuasaan. Ini penting sekali kerana kita melihat banyak kluster melibatkan tempat kerja, kilang, tapak pembinaan, pejabat dan sebagainya. Sebelum ini kita lihat mungkinlah bekerja di rumah itu antara salah satu faktornya. Tetapi kini penguatkuasaan itu lebih ketat lagi, iaitu dengan kalau pantau langgar SOP saja boleh dikenakan dengan arahan tutup premis serta merta, tidak kira dalam sektor apa sekalipun. Itu antara yang dilakukan. Dan yang paling penting, kalau kita lihat kluster tempat kerja, sebelum ini kita ada beberapa kluster kita saksikan tempat kerja yang begitu daif. Sebagai contoh, kali ini mereka diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal yang mematuhi standard yang ditetapkan. Pandangan pertama doktor sendiri melihat kepada apa yang dilaksanakan dan juga ingin dilaksanakan ini. Okey. Kepada saya, Najib, apa yang kita harus terperinci ialah, tengok secara perinci ialah cara pelaksanaan ini akan, macam mana ia akan dilaksanakan dengan lebih terperinci. Pertama sekali, apa yang kita harus fahami bersama ialah apabila arahan ini dikeluarkan, adakah tempoh masa diberikan? Kerana kalau kita tengok, kalau kita ingin menyediakan penempatan untuk 10,000 warga asing, pekerja warga asing di sesuatu syarikat, adakah dengan keadaan kita sekarang, adakah ia mencukupi untuk kita melaksanakan dan berapakah tempoh masa yang diberikan kepada kilang-kilang ataupun industri-industri tersebut untuk mereka melaksanakan tersebut? Kerana seperti yang kita semua fahami, ekonomi sekarang adalah sangat-sangat teruk. Industri-industri juga terjejas, dan apabila kita membebankan lagi mereka dengan kawalan yang, bukan kita kata kawalan ketat, tetapi very strict penalties. Adakah ini akan membuatkan mereka lebih open kepada kita ataupun membuatkan mereka knock themselves even more lower? It is seperti kalau istilah orang kata, when somebody is down, you should not beat them even more, because ini akan menjadikan situasi itu menjadi yang lebih teruk. Kerana kita harus tengok dengan cara lain. Ada cara-cara kesihatan awam yang kita boleh melaksanakan. Dr. Farhan, and we cannot go for punitive measure, kerana ini bukanlah cara pelaksanaan yang Dr. betul. Dr. Farhan, yes. Apa cara yang maksudkan itu? Okey, apa yang kita harus melaksanakan ialah, nombor satu, kita harus memberikan industri-industri ini satu pemahaman, satu cara yang memberikan mereka ada kesedaran. Akan ada ramai yang mengatakan, kita dah ada memberikan mereka satu tahun, takkan sampai sekarang tak tahu lagi macam mana. Tetapi we have to put ourselves in their shoe. Kalau kita ada 10,000 orang yang kita harus mencari penempatan, adakah penempatan yang sedia ada cukup untuk kita tampung? Adakah kerajaan telah menyediakan tempat-tempat yang boleh industri-industri ini sewa, memberikan alternatif kepada asrama-asrama tersebut? Adakah orang-orang, rakyat-rakyat Malaysia sendiri, adakah mereka akan membiarkan rumah-rumah mereka untuk disewa oleh industri-industri ini? Jadi di sini kita harus tengok dengan secara terperinci, seperti yang dilaksanakan di Singapura, di mana kerajaan membantu industri-industri ini untuk mencapai matlamat mereka. Bukan hanya mengatakan, jika ini tidak digunakan ataupun tidak dilaksanakan, kami akan datang dan kami akan tangkap ataupun kami akan tutup. Yang ini tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada industri ataupun kerajaan. Kerana bila ekonomi terjejas, sebenarnya yang paling terjejas adalah rakyat. Rakyat yang sepatutnya mendapat benefit daripada ekonomi ataupun daripada kita panggil apa, cukai-cukai yang datang daripada industri-industri tersebut. Itu sebab apabila kita ingin melaksanakan sesuatu, apa-apa perkara sekalipun, kita harus fikir secara terperinci macam manakah ini akan dilaksanakan dengan cara betul without going for punitive measures. Ya, doktor, bagaimana untuk kita melihat antara perkara lain juga disentuh oleh Perdana Menteri, iaitu seperti menyediakan tempat tinggal ini yang kosnya harus ditanggung oleh majikan. Menurut pandangan doktor sendiri, ini akan membebankan kepada majikan. Kita faham, kita juga ingin melihat dan juga meletakkan diri kita di tempat mereka. Pada masa yang sama, bagaimana untuk kita melihat penyelesaian yang konklusif dan juga menyeluruh? Setakat ini belum ada insurans yang boleh menanggung untuk rawatan COVID sebagai contoh, ataupun saringan dan sebagainya. Hanya perkeso yang menyediakan, itu pun untuk sekali ataupun dua kali saringan sahaja. Bagaimana untuk kita melihat sebenarnya penyelesaian menuntut kepada
ialah COVID ini memang ada dalam komuniti, sepatutnya penambahbaikan dalam sudut penyediaan insurans dan sebagainya juga perlu update ataupun adaptasi kepada perubahan ini. COVID tidak harus dipandang kepada hanya satu penyakit yang datang dan pergi, tapi ada dalam komuniti ini dan perlu kita tambah baik insurans sebagai contoh, supaya setidaknya pihak majikan juga boleh mengurangkan kos mereka dalam mengawal keadaan pekerja-pekerja mereka sekiranya dijangkiti. Najib, awak yang cakap, yang benda ni harus dilaksanakan dengan meletakkan bahawa apa kita panggil tu, the insurance company must play a role. Okey, kalau awak sendiri boleh nampak benda ni, orang lain pun boleh nampak. Sebab itu bila kita nak melaksanakan sesuatu yang lebih terperinci, kita kena harus melakukannya secara holistik dan secara menyeluruh, termasuk secara insurance. Saya sangat berharap dengan keputusan hari ini adalah akan diumumkan bahawa menggunakan EO, kita boleh mengarahkan syarikat-syarikat insurans untuk cover orang-orang yang dikenakan COVID-19 tersebut. Kerana ini adalah satu penyakit. Kenapa ini adalah terkecuali? Saya sampai sekarang tidak memahami kenapa ia tidak boleh digunakan untuk mengcoverkan sekali COVID-19. Kerana Perkeso mengambil cara yang bagus. Kerana mereka telah, they have step up to the plate. Bila lagi agensi-agensi lain? Kerana bila kita fikir tentang insurance-insurance company yang lain ni, apabila mereka ingin meminta ataupun menyuruh klien-klien tersebut untuk memasuki program-program perubatan mereka dengan secara indahnya, semua adalah dikatakan. Tetapi bila sesuatu berlaku, apabila rakyat memerlukan mereka, paling memerlukan mereka, syarikat-syarikat agensi insurance ini, masa ini semua senyap. Dan inilah kita kena cakap, the government must step and must tell. Kalau kerajaan boleh mengarahkan syarikat-syarikat hospital swasta untuk mengambil peranan, saya rasa adalah amat wajar untuk mereka memberikan juga arahan kepada syarikat-syarikat swasta insurans untuk mengambil peranan yang lebih besar di dalam pandemik ini. Ya, itu kita akan dapatkan juga persatuan insurans untuk kita melihat, kerana mereka ini ada isu saja kalau kita tambah dan sebagainya, premium itu berubah. Itu kita akan lihat isu seterusnya. Tapi doktor, seterusnya iaitu disentuh oleh Perdana Menteri, ini juga dibincangkan sebelum ini, iaitu bagaimana kerjasama dengan pihak swasta menyediakan, setakat ini dipersetujui setakat 3 Februari, iaitu 1,344 katil di ward biasa dan 65 katil di ward ICU. Tidak semua hospital swasta bersetuju, mungkin disebabkan oleh keadaan hospital mereka yang tidak bersedia dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, untuk kita bawa ke perbincangan ini, sedikit saja saya nak berikan konteks. Sebagai contoh, pengurusan ICU di hospital swasta ini kosnya lebih tinggi berbanding di hospital awam. Sebagai contoh, ini adalah fakta yang dikongsikan oleh pemilik hospital sendiri kepada Astro Awani. Tapi pada masa yang sama, bagaimana untuk kita melihat pentingnya kerjasama antara swasta dan juga awam pada ketika ini untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini, doktor? Okey, Najib. Untuk rakyat memahami situasi ini adalah lebih baik if we go and look at it further. Ada beberapa hospital swasta yang mengatakan bahawa mereka telah bersedia untuk menerima pesakit-pesakit COVID. Jangan salah anggap, infrastruktur yang ada di hospital-hospital swasta memang mencukupi. Tetapi kalau sesiapa yang pernah melawat hospital swasta selalunya adalah dilaksanakan dan dikerjakan oleh pakar-pakar yang umur 60, 65 ataupun 50 ke atas. Mereka adalah orang-orang yang berisiko tinggi dan mereka tiada pegawai perubatan, mereka tiada houseman, mereka tiada kumpulan sokongan yang sekuat hospital kerajaan. Dan di sini saya rasa adalah lebih baik jika kes-kes yang bukan COVID dihantar kepada hospital-hospital swasta dan kes-kes COVID dihantar kepada hospital kerajaan, di mana support system of human resource adalah lebih bagus untuk outcome of patient. Kerana kita in the end, apa yang kita inginkan ialah rawatan yang terbaik untuk pesakit. Jika saya adalah pesakit COVID, saya tidak mahu pergi ke hospital swasta. Saya lebih selesa di hospital kerajaan. Kerana saya tahu di hospital kerajaan, support system in human resource adalah lebih baik di hospital kerajaan. Dan support system of human resource di hospital swasta masih lagi boleh diperbaiki daripada segi medical officer dan house officer. Ya, dan di situ rakyat kena faham ada perbezaan besar di antara services in private dan services di hospital kerajaan. Dan seperti mana yang kita selalu katakan, we have to always protect the vulnerable group. Ya, kumpulan risiko-risiko yang tinggi.
adakah tidak wajar kalau kita hantar mereka, pesakit-pesakit COVID ini yang seperti memerlukan rawatan ICU, kepada hospital swasta yang doktor-doktor pakar-pakar tersebut adalah di dalam di dalam lingkungan yang high risk group. You cannot put high risk group people to treat people who are vulnerable. Macam tu, yang mereka yang boleh boleh menjangkitkan pakar-pakar tersebut, dan in the end pakar-pakar tersebut yang memerlukan rawatan ICU. Dan itulah kita tak nak. Di situ yang saya Najib, seperti saya cakap daripada awal, apa-apa segala benda yang ingin kita laksanakan dan apa benda yang kita ingin meletakkan dan kita ingin melaksanakan haruslah dengan cara yang terperinci. It must be holistic. You have to think it through and you have to think it until the end. Bukan saja umum dan harap ia akan dilaksanakan. Umum dan harap ia akan menjadi sesuatu yang bagus. Itu bukanlah cara kita mengendalikannya. Ya. Dr. Fahan, ini isu yang amat penting sekali. Kita mendengar sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Selangor, iaitu bagaimana kerjasama antara pusat dan juga negeri ini penting, kerana kita melihat sekarang setakat ini masih lagi berpusat di peringkat persekutuan, tetapi memperkasakan lagi kerjasama antara persekutuan dan juga negeri ini dalam menangani COVID-19. Selangor sebagai contoh, ada special task force sendiri yang untuk menangani COVID-19, namun keterbatasan itu wujud mungkin disebabkan oleh beberapa perkara. Apa lagi penambahbaikan dan juga mungkin pemerkasaan yang diperlukan dari segi sudut kerjasama antara pusat dan juga negeri supaya memastikan bahawa idea yang ada di peringkat Selangor, di peringkat negeri sebagai contoh, boleh juga disalurkan kepada peringkat pusat untuk dilaksanakan lebih mudah, kerana ada kalanya di peringkat negeri ini lebih memahami keadaan semasa di negeri tersebut. Betul. Excellent question, Najib. Apa yang harus kerajaan pusat, terutamanya KKM, memahami ialah bahawa apa segala rule ataupun regulation yang telah mereka ingin melaksanakan, it cannot be a blanket. Kita tak boleh mengatakan bahawa apa yang kita laksanakan untuk Selangor adalah bagus juga untuk Perlis, adalah bagus juga untuk Pahang, adalah bagus juga untuk Perak, kerana ia sangat berbeza. Dan siapa yang tahu perkara ini yang dengan lebih bagus ialah pengarah kesihatan negeri. Sebab itu saya merasakan bahawa penurunan kuasa dan scope of coverage on authority harus diturunkan kepada kerajaan negeri untuk memastikan mereka boleh melaksanakan kerja-kerja mereka dengan kesesuaian keadaan tempatan. Dan seringkali orang bertanya, Selangor mempunyai task force ataupun adakan berapa banyak program-program lain, dan mereka mengatakan setiap hari Selangor merekodkan kes yang tertinggi. Ini adalah semestinya. Saya bukan ingin mengatakan bahawa kita bangga dengan kes yang tinggi, tetapi lebih banyak kes tinggi yang dikenal pasti di Selangor bermakna kerajaan negeri dan juga KKM telah melaksanakan tugas dengan mencari kes-kes positif tersebut. Dan di Selangor juga ada rakyat seramai 6 juta orang. Obviously, you tak boleh compare lah dengan kes di Perlis, kes di Sabah ataupun kes di Pahang ataupun di Terengganu. Population dynamic dia adalah berbeza. Sebab itu, rakyat harus tidak lagi pandang kepada berapa angka jumlah muktamad pada sesuatu hari tersebut. Kita harus tengok kepada rate, berapa peratus daripada saringan yang dilaksanakan, berapa peratus adalah positif. You have to look at the positivity rate. Barulah kita mendapat gambaran yang sebenar. Ya, kalau you tengok Kuala Lumpur, then you tengok kepada Selangor. Actually, infectivity rate di Kuala Lumpur lebih tinggi daripada di Selangor. Ya, tetapi sebab Selangor merekodkan kes 1,300, 1,400. Tetapi ini berbanding dengan populasi yang seramai 6 juta orang. Okay. Ya, dan di Kuala Lumpur, mereka merekodkan 500, 600 kes. Ini adalah populasi lebih kurang 2 juta. So, manakah yang lebih bagus ataupun manakah yang lebih kita harus tengok? Ia bukanlah nombor, segala nombor muktamad. Tetapi we have to look at the positivity rate. Dan lebih ramai kita test, lebih ramai yang akan kita jumpa sebagai positif. Ya. Dan rakyat harus faham, lebih ramai positif ini bermakna mereka yang positif ini akan diasingkan. Dan rakyat harus patutnya rasa berterima kasih kerana kita dapat menjumpai kes-kes yang positif ini. Ya. Kerana kalau tidak, why not we stop testing untuk seminggu dan minggu depan kita akan rekodkan kes kosong. Adakah ini memberikan gambaran yang lebih elok? Ya. Ataupun adakah ini memberikan gambaran yang palsu? Dan sinilah kita harus memahami apakah sebenarnya, what does it mean when you report positive case every day? Okay, Dr. Farhan Rosli, terima kasih kerana bersama kami. Memang ini adalah diskusi yang amat panjang sekali. Saya janji kita akan terus bersama untuk kita melihat isu ini dari semasa ke semasa.